Sammy. Y un tiro a la parte de Iris. Ya, atlet-atlet yang akan bermain habis-habisan, akan mati-matian, dikenakan untuk menuju flight ticket untuk menuju grand final melawan Sukasari yang sedang menanti untuk di grand final. Lakukan set tadi Maya di Pernagaya. Mari kita turun tadi. Aduh, lo belajar negeri lah. Poin yang pertama untuk Sukasari Pernagaya. Lakukan set tadi Maya ke belakang terkurang sempurna dan satu sama. Tuara Wu ini pemain baru datang. Mau apa nih si Tanti? Jengke Etalin ya kan? Pani Ngur. Ya, bagus. Merkob 4, balikan pin. Kurang sempurna Suryani tadi. Dan poin untuk Pemasari menjadi 2-1. Pani, lakukan Pani, lakukan set. Bagus sekali Pani, lambung tinggi. Dan hampir-hampir saja sama Suryani Pani. Langsung, bagus. Aan Darwati, ya, jangan sampai Anda mencintai Aan Darwati. Ya, bagus, 3-2. Luar biasa, para pemain ini, pemain yang masih muda belia. Lakukan set, langsung tadi belakang, Ayuni, belakang lagi. Kurang sempurna tadi ini. Poin mentawa untuk 3 sama. Lagu set Fitri ke belakang langsung. Kurang sempurna tadi keluar lapangan. Dan poin sekali lagi terasa menjadi 4-3. Lakukan set Sari ya. Terasari Rai Naning Aan. Bagus. Ke belakang siapa? Anak. Baiklah. Maksud hati memeluk bola. Tapi bola ada di bawah. Kita lihat. Nisa dari Pernagaya. Atau tadi langsung panik ke belakang. Terang sempurna tadi bertabrakan. Anak dengan Maya. Poin bertambah 5-4. Lihat tertinggal satu angka di kali Pernagaya oleh Jansep Yuni. Belakang sana Maya. Langsung tinggi. Anak. Lagi-lagi. Eka. Ke belakang. Lagi sana. Ani. Eka. Dan Eka tadi. Yang lebih nembak poin bertambah. Tepat 5-0. 5 sama. Lakukan set tadi Suryani ke belakang. Bagus sekali. Mati dari Purwasari ke belakang. Bermain dua orang. Dan poin lagi 6-5. Mudah-mudahan ke depan dan harapan kami di Mekarsari banyak melahirkan bibit-bibit atletik untuk berbidang voli balap putra dan putri. Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya event bola voli putra dan putri Kadesta bisa melahirkan bibit-bibit atletik untuk bidang olahraga cabang bola voli putra dan putri. Kita lihat nampaknya dari Pulau Pernagaya kurang sempurna tadi dan 8-7. Anjir, gimana sebut makalah? Galak kepada sebenarnya maju balik menyeberang. Siapa nabrak? Saya dan tim out untuk dua tim. Purwasari, itu benar. Ya. Ada pemain yang mudah bila ini disebut Purwasari. Kurang sempurna tadi. Dan poin untuk Pernagaya yang dari 9-6. Lakukan set tadi siapa dengan hampir-hampir saja Pani depan. Sudah kurang sempurna. Poin
7-9. Lagi-lagi, oh, Eka! Dengan pusat bayar tindakan keselamatan saudara Eka dari Eka tadi. Itu bagus. Lagi-lagi, oh, Tanti! Tanti, tadi sempurna tadi dan oh, poin bertambah untuk penandaan menjadi 10-8. Lagi-lagi set, penandaan anak. Ah, dibiarkan tadi Aan. Dan poin bertambah untuk penandaan menjadi 11-8. Lihat 8. Nah, kita lihat tadi anak kurang sempurna. Lakukan set oleh Eka dari Purwosari. Eka langsung tinggi belakang sana. Lagi-lagi, ah bagus, antisipasi bola panik. Belakang Eka, lagi panik, bagus panik tadi. Langsung tanggung ke belakang. Dengan begitu terbitnya panik ataupun tanggung. Lihat lokasi ataupun area yang kosong. Lihat anak kembalikan Yuni. Ah, tanggung ke belakang pada anak. Lagi-lagi Pani. Ah, keluar ternyata poin pertama menjadi segera sama. Akhirnya Purwosari mengejar poin dan kita lihat 11 sama angka yang kembar. Lihat, ada Yuni ke belakang, ada Nisa dari Purwosari Penajaya. Lagi-lagi Tanti, anak Tanti lagi. Ah, hampir-hampir saja. Yuni langsung. Ada siapa dalam maya? Kembalikan. Ibu Rosari. Tani. Betul. Ada anak. Ke belakang lagi. Ah, dan Tani. Tani bayang dua kali. Habis itu. Lagi-lagi maya lakukan sup. Ya. Bola lebar tenaga gede. Pani. Pani tadi siap-siap. Lakukan set. Bagus sekali. Keras. Belakang ada Sananti. Dan tubuh lakukan pada Tanti tadi. Dan masuk poin mentabah menjadi 13-12. Ah, Pani. Sempurna terlalu tergesa-gesa tadi Pani. Dan poin bertambah menjadi 13 sama. Lakukan set. Oh, keluar ternyata antisipasi yang putus sempurna di serang Eka. Dan poin untuk Purwosari menjadi 14-13. Lakukan set dari Purwosari. Purwosari belakang ke Tanti. Tanti lagi suku turun ke anak. Lagi-lagi Tanti yang bentuk di Purwosari Putri. Lagi-lagi dengan sudut Yuni ke belakang. Tadi Yuni kurang sempurna kita lihat. Satu sama. Lagi-lagi di set yang pertama ini. Poin selalu berdekatan, selalu angka yang besar kita lihat. Belakang ada Ana. Lagi-lagi Tani langsung. Oh iya, maksudnya Putri. Lagi-lagi Yuni. Balikkan kurang sempurna. Ini memang sama-sama seru, sama kuat kita lihat, sama bermotor kita lihat. Dan ada di sana ternyata, dia tadi kurang sempurna antisipasi bola dan poin pertama dari 15 sama. Lakukan set ini ke belakang sana. Kurang sempurna tadi ini. Baik untuk Purnajaya dari 16 dan minum. Nyerang bebas tu, jalan. Purna dari Suka Purwosari pencaba untuk Purnajaya dari 17-15. Purwosari nomor 14 dan poin pertama jadi 16-17. Tertinggal 1 poin kita lihat.
lakukan tadi Aat ke belakang ada. Nah, Ibu Putri terang sempurna pengulian bola pun bertambah untuk Purwosari dan sama 17. Aat lakukan shoot langsung ke Putri ke sana. Nisa belakang. Kurang sempurna tadi. Dan pergantian pemain Ibu Tuku masuk menggantungkan tadi Yuni. Anu Pawasika bermain kepada Ibu Tuku. Kurang sempurna. Pemain yang baru masuk. Dan poin menjadi sempurna. Akhirnya jauh kita lihat poin demi poin Penajaya. Bagus ke belakang Dede. Poin menjadi 19-18. Balik Tantri lakukan set bagus. Hampir-hampir saja. Ada Ana belakang tadi Ayah itu langsung Reka langsung dan keluar. Akhirnya poin bertambah untuk Purnajaya Purwosari menjadi 21-18. Salahnya buat kita jadi 19-21. Kembali Eka lakukan shoot, masih Eka. Lambung tinggi di sana, Suryani. Kembalikan Tantri. Datar, Ibu Tuku langsung. Tadi kurangnya masih gitu. Iya, pergantian penonton. Bagus, langsung. Karena Suryani, Tantri langsung ke belakang. Dari celah Pani pukul tadi balik tanpa masuk ke Aan. Kurang sempurna yang tidak termasuk 21-21 sama. Ayo tancap ada sana tadi Eka balik ke Eka. Kurang sempurna tadi dan poin bertambah menjadi 22-21. Balik dari Puro Purnajaya Maya, lakukan shot keras sekali ada saat kurang sempurna. Poin pertama untuk Raja yang jadi 23-21. Tantri Eka bagus dari sana. 22-23. Kita lihat berapa dari Pani. Pani lakukan shot ke belakang Ramaya. Kurang sempurna. Akhirnya sama 23. 23 sama. Pani lakukan shot. Lima lah. Dan satu lagi poin untuk kemenangan Purnajaya di set yang pertama ini. Akhirnya 24 sama. Poin sangat pendekatan, sangat kuat dapat terus berbentuk pemain dan menemukan. Kita lihat Maya dari Purnajaya lakukan shoot. Tansi sempurna tadi. Bola pertama tidak bisa dimanfaatkan. Poin untuk Purnajaya 1-0. Akhirnya mengatakan masuk ke lapangan
lakukan set banyak. Oh, tantri langsung. Lagi-lagi Pani ke belakang. Lagi-lagi untuk pemain di sana bertabrakan, kita lihat 2-0. 2-0 kita lihat. Masih Joseph Maya Eka. Dua sempurna menjadi 3-0. Kita lihat masih Maya nampaknya bersiap-siap. Lakukan set bagus. Apa? Yang dapat kosong kita lihat Maya berpenang jaya, kita lihat ke belakang Tantri. Ulang. Ternyata ada bola berguling di dalam lapangan, 2 bola kita lihat Maya ke belakang. Tantri langsung. Poin yang pertama untuk turnamen Purwasari menjadi 4-1. Lakukan sepani ke belakang Maya. Balikan lagi-lagi Eka. Kurang sempurna Eka tadi. Dan poin menjadi 5-1. 1-5. 1 untuk Purwasari, 5 untuk Purwajaya. Lagi-lagi Titi ke belakang ada di sana. Dan dibiarkan. Dicurah keluar lapangan. Ataupun out. Dan poin pertama menjadi 6-1. Titi lakukan set ke belakang Pani. Lagi-lagi kurang sempurna pemulihan bola. Dan poin pertama jadi 2-6. Jadi 4 angka tertinggal pandang dan kita lihat 4 poin untuk penunjuk. Lagi-lagi yang sempurna pemulihan bola dan poin menjadi 6-3. Makin dekat kita lihat mengejar ketertinggalan, keterburukan dari Purwajaya ataupun Purwasari. Kita lihat kurang sempurna dan poin menjadi 4-6. Anak masuk. Kita lihat Purwajaya sana ada anak langsung belakang anak. Dan poin akan menjadi 7-4. Lagi-lagi set untuk Purwajaya. Lakukan Anissa kurang sempurna tadi. Dan poin menjadi 5-7. Makin dekat tertinggal 2 angka. Kalian Purwajaya Purwasari. Lakukan set Aang. Bukan. Kocok yang begitu sempurna. Dan poin menjadi 5-5. Terima kasih. Kasur Yani dan Pranja lakukan set bersiap-siap. Bagus sekali. Kurang sempurna poin pertama menjadi 10-5. 10-5. Akhirnya Mama ke Cina main. Wala, main lagi ini. Keluar lapangan dan poin pertama 7-11. Kita lihat. Biarkan
Poin bertambah untuk Purnajaya yang dari 12-7. 12-7. Deong langsung melakukan set bagus sekali di belakang sana. Purwasari langsung kembalikan keluar lapangan nampaknya dan ataupun out. Poin bertambah untuk Purwasari ke 8-12. 8-12. Konsep dari Luke langsung sudah berikan langsung. Kurang sempurna. Poin bertambah untuk Purwajaya dari 13-8. Lakukan set dari Purwajaya seberangan ini. Lalu kemana kita? Oh, lebar ke luar lapangan. Dan poin bertambah untuk Purwasari menjadi 9-13. Pani masuk. Dan set tertutup belakang ke sana. Tante ke belakang, lagi Suryani. Tante kurang sempurna dari pemain bola. Baik tambahan untuk Purnajaya di 14-9. 14-9. Kembali kita lihat Maya dari Purnajaya lakukan set. Dan serai mantan langsung dari Purnajaya. Dan bagus kembalikan tadi. Tak perlu kebelakang Tantri, bagus ke belakang sana. Ayo cukup lepas tadi. Poin bertambah dari 11-15. Kita lihat Maya lakukan set. Eka langsung masuk triple. Out. Tim out. Kembali kita ke arena lapangan di mana sebelumnya dari Purnajaya lakukan pusing ke lapangan dan poin pertama untuk Purwasari menjadi 10-16. Lagi-lagi lagi-lagi Purnajaya ke lapangan. Dan poin pertama untuk Purnajaya menjadi 19-10. Ketika 9 angka kita lihat Purnajaya, Purwasari. Dan kurang sempurna tadi salah pengertian kita lihat. Mariyati main ke dalam. Dan poin untuk Purnajaya. Kita lihat langsung ke belakang Tantri. Masih lakukan set. Oh, masuk ternyata. Poin dari 21-10. Set lagi Purnajaya. Nisa langsung sempurna. 22-10. 22-10. Kembali set belakang Purnajaya. Sana Nisa lakukan set ke belakang sana. Langsung Pani bagus. Berarti punya tadi bisa mematikan Pani. Dan poin pertama dari 22-11. Lagi-lagi set lakukan dari Purwasari. Angkat langsung sudah. Bagus sekali Pani. Lagi-lagi Deong ke belakang. Masih juga akhirnya poin pertama itu berasal menjadi 12-22. Jadi 10 terpindah 10 kita lihat. Lagi-lagi konsep lambung tinggi. Oh, ke belakang langsung keluar lapangan anak tadi. Dan poin pertama untuk Purna Purwasari dari 13-22. Lagi-lagi lakukan set
ke belakang. Keras sekali. Dan poin untuk Purnajaya menjadi 23. 13. Kita lihat. Uryani langsung. Masuk ternyata kita lihat. Satu lagi pun baru kita lihat. Untuk menangkan Purnajaya. Gunung Kekurang. Masih bisa dikembalikan. Lagi-lagi ke belakang. Dan poin jadi 14-24. Jadi bisa terangkan 10-4. Tani sebelakang. Anak lagi menurunkan. Belakang. Masih bisa dikembalikan. Ternyata kita lihat Mariati tadi sangat mematikan. Dan poin tertambah Kukeras Mari Mariati 16-24. Apa yang terjadi dengan Purnajaya? Kita lihat. Aduh, sama lihat panik melihat anak-anak. Yang hampir saja. Yeah.